teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre, teman-teman. Nah, udah dekat Lebaran, udah masuk tanggal 4 April 2024. Ya. Nah, orang lain sebagian udah pada mudik, Om. Tutup ya? Udah pada tutup sebagian. Kita masih keliling nih, kasih informasi terbaik buat teman-teman. Mungkin kita keliling sampai besok hari Jumat. Yeah. Jadi teman-teman bisa dapat update, siapa tahu ada mobil yang cocok buat Lebaran ya, Om ya. Tuh. Garasi Banana meskipun dekat Lebaran tetap belanja ya, Om ya. Kita mah kampungnya di sini, Pak. Iya, Lebaran di sini kita. Lebaran juga di sini ya. Jadi silahkan mau malam takbiran. Siapa tahu apa tahu habis sholat Id mau silaturahmi juga ke tempat Om Riki. Boleh, nanti tinggal datang aja ya, Om ya. Siap. Nah, kita lihat-lihat stok terbaru di hari ini ada mobil apa, harga berapa, dan pastinya ketemu lagi bareng Om Riki. Assalamualaikum, Om. Salam, Re. Wede, Re. Banget nih. Keren. Seger banget udah habis permen berapa biji. Seger selalu Om Riki meskipun panas terik ini. Terik banget ya ini. Terik banget. Ini bukan terik, ngelekep, Bro. Ngelekep iya, makanya sore hujan kayaknya kayak gini. Ada uap-uapnya gitu. Betul, teman-teman. Om, jadi buat penonton yang enggak tahu alamat lengkap ada di mana Om Riki di ini? Di Kampung Pisang Karadena, Om Andre. Oke, teman-teman cari di Google Map juga garasi ada, Banana, ada. Nanti langsung ketemu ya, Om ya. Ketemu. Atau buat penonton yang ingin tanya-tanya, nanti bisa hubungin Om Riki langsung. Nah. Nomor teleponnya berapa, Om? 0813-8241-7711. Ada Om Riki, ada Pak Eko, ada Pak Wahid, dan okay. Om Isak. Okay. Dan seperti biasa, nanti nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi, teman-teman. Sip, buat yang belum tahu, jadi Garasi Banana tuh ya jual mobil. Jual mobil? Bukan jual gorengan, gitu, teman-teman. Jual mobil, ya jualnya cash. Yang pertama gue jual cash. Terus gua tawar-menawar sama lu nanti harga bajongan. Harganya jadi bajongan. Harga apa adanya. Betul. Terus nanti begitu netizen datang ke sini, pengen terima rapi. Ah. Bisa terima rapi. Iya. Atau pengen di-upgrade kayak gini bisa. Jangankan dirapihin, ini tadinya Brio biasa ini. Ini Brio E biasa. Ah. Minta di-upgrade di Garasi Banana jadi RS Urbanit. Ini dari Pontianak nih pembelinya nih. Bisa. Ini lu lihat jadi Urbanit jadi sekarang. Jadi Urbanit, teman-teman. Tuh. Tambah body kit, tambah spoiler. Iya. Sampingnya juga udah di-upgrade juga ya, Om ya. Iya. Ini berapa lama ngerjain kayak gini, Om? Seminggu lah. Semingguan ya. Iya. Karena di sini itu bukan hanya jual mobil, bengkelnya ada. Ada. Biro jasanya juga lengkap, ada. Lengkap. Tukang salonnya juga ada. Ada. Teman-teman. Jadi semua kebutuhan. Jadi, kita udah upgrade. Udah upgrade, teman-teman. Garasi Banana Urban Selection. Swiss, teman-teman. Itu nih. Ini salah satu contohnya. Jangankan kayak gitu ya, ganti oli, servis, dicat juga bisa ya, Om ya. Oke. Jangan lupa juga bisa subscribe di channel YouTube Garasi Banana. Sama Om Andre. Udah upgrade dia. Makan permen mulu karena. Buset, upgrade jadi facelift kali, Om. Facelift, doi. Jadi facelift Thailand kali. New model. Aduh, suram. Om, kayaknya kita langsung aja deh biar teman-teman gak nunggu lama sebelum nanti tambah kemana-mana. Siakel bisa nyamai Akel. Cengir aja dia kayak kuda nih. Ini Om Riki punya Altis. Coba, tahun berapa Om Riki? Altis 0418G. Ah. 1800-nya ya. Oke, tahun 2004 ya, Om ya. Pajak hidup, KTP-nya juga nempel nih, netizen sendiri yang nganterin deh. Oke, pajak hidup KTP nempel. Mesin aman kali ya, Om ya? Aman. Amannya, ini dibajongin nih kayaknya nih. Harga bajongan bisa, Matic. Bisa apa adanya. Matic-nya juga enak. Cakep, Bre. Di bawah 60 nih. Jangan. 2004 biasanya kan 78 ya, 70 80 lah. Gue jualnya 60-an tetap, tapi 6 berapa kemarin ya? Berapa? Lu kan nawar udah ini kemarin 69, Bro. Enggak, turunin lagi mau Lebaran. Oh. Bentar lagi Lebaran nih. Lebaran tinggal berapa hari lagi nih? Ini udah ini, Bro. Iya, Lebaran tinggal berapa hari lagi? 4 hari lagi nih. Banana enggak pakai angka 7 jualnya, 6 iya, aja, 69. 6 aja, 60. Iya. Jangan. 60. Kalau 60 jangan, iya, Bro. Buat Lebaran nih. 4 hari lagi nih. 60 belum bagian Altis. Iya, mau Lebaran nih 4 hari kalo lagi. Kalau sama Pios udah gini, gua turunin dah harganya. Iya. Karena mau Lebaran. Iya. Lu udah tadi Lebaran. Iya, mau Lebaran bagi-bagi nih. Mbak Sinta kemarin 69 angka Om Andre, sekarang kita bikin 67 aja. 67 aja. Ya, 65 Mbak Sinta catat ya. 66. 65 catat Mbak Sinta ya. 65. Silakan. Ya udah. 65 catat. Ini giveaway Lebaran ya. Giveaway ya. Giveaway Lebaran. Nah, itu sorot Mbak Sintanya tuh yang nyatet-nyatet tuh. Di jumbo margin, lagi jumbo. Margin banana merosot. Siap, teman-teman. Yang penting Lebaran keluar. Ya udah. Oke, kita kemana lagi, Om? Oke, kita masuk ke Pios, boleh. 2012. Oh, Limo. Ya. Limo 2012. Pajak 923 sekali. Udah upgrade ya?
Udah upgrade, pajak sekali. AC dingin, yeah. Om? AC dingin. Mesin aman ya, Om, ya? Aman. Aman. Head unit udah pakai layar, udah full window nih. Udah lengkap. Udah lengkap ini mobilnya. Pajak paling udah upgrade 1 koma ya, Om, yeah, ya. Udah upgrade terus. Upgrade terus. Kebanyakan makan permen. Aduh. Yang mulai lu bukan gua. Suram. Gua jual berapa nih, ya? Jual berapa ini, Om Riki? 2012 gua hargain Altis 2004 dah, sama tuh. Oke, hargain sama kayak 65 udah biarin. Ini Pios. 2012. Iya, cuman Pios. Oh. Tahunnya? Iya, tahunnya muda. Yeay. 2012. Tapi new model. Alangkah lebih baiknya kepala 5. Facelift. New model 58. Astagfirullah. 58, Om. Ini facelift new model tapi apa namanya? Harganya murah. Harga murah. 58. Ya udah. Yuk. 59 dah. 58 1000 lagi jual. Hah? Ya. 58 ya. 58 ya udahlah. Iya, 58. Om Riki baru 2 mobil tapi udah sauna nih, keringetnya udah banjir-banjir nih. Aduh, Dre, kemarin aja itu 2011 laku 59, mudah-mudahan orangnya enggak komplain tuh. Iya. Ini kok udah muda. Ini 58, dapatnya full upgrade, gini, teman-teman. Ini giveaway lebaran aja lah. Giveaway buat lebaran, teman-teman. Aduh, oke, luar ada biasa. Aja. Om Riki, ini titipan orang, ntar dulu. Lu ini sini aja dulu nih. Boleh. Paling mahal, bro. Titipan orang. Iya. Nah, ini punya Om Riki. Punya gua. Nah, Grand Livina, Om. Iya. Yeah. Tahun berapa, Om? 08 HWS dia. HXP, cuman udah facelift HWS. Facelift HWS, tahun 2008. Iya, matic. AC dingin ya? Pajak gua panjang bulan 10. Ya, pajak panjang bulan 10, plat nomor Bekasi. Yeah. Lu kenapa selalu nanyain AC dingin, bro? Ya lagi panas kayak gini, Om. AC penting banget nih, Om. Cuacanya lagi panas nih, Om. Om Andre mobil keadaannya kondisinya bodo amat, yang penting AC-nya dingin. Dingin dulu dah itu, teman-teman. Bayangin aja mudik panas kayak gini enggak ada AC, aduh, yeah. Main kerasa, Om. Aman laka banjir, laka banjir aman semua. Entar kalau ada sesuatu mobil yang kena bekas laka, gua kasih tahu. Iya, itu teman-teman dan enggak ditutup-tutupi itu. Aman semua mobil. Teman-teman mau bawa inspektor, mau bawa bengkel, boleh ya, Om, justru ya. Justru disaranin sama Om Riki. Iya. Inspektornya itu yang banyak. Ya. Kalau bawa ke sini 5 orang. Ada yang ngecek bannya, ada yang ngecek olinya, cek gitu. Cek semua sih, Om, ya. Ini jadi jual berapa, Om? 2008. Ini aneh jual di angka 75, Bro. Pajak hidup ya? Heeh, pajak hidup, Bro. 68 dah. Berapa? 68. Jangan. Iya. Cakep, Bro, mobil, Bro. Iya. Ini kenapa harganya gua agak tinggi belinya? Ya, jadi gini, ada yang kadang-kadang murah, ada yang kadang-kadang itu. Agak tinggi. Kilometernya 80.000, Bro. Tercek aja. Iya, kelihatan kok seger. Apalagi udah di model HWS. Kilometer di bawah 100. Iya. Ini yang kadang-kadang dicari sama netizen buat pulang kampung. Iya, kilometernya rendah itu. Oh. Tapi mau digantian oli tinggal ngobrol aja. Harga masih masuk lagi 75. Di bawah 70, yuk. Jangan ya buat 7. 69. Enggak kebagian. 69 dah. Udah gini aja ya. Ini buat netizen ya. Cepat-cepat dia dapat buat pulang kampung nih. 73. 70 jual. Hah? 70 jual. Jangan bilang mahal ya. Iya, enggak 70. Jangan bilang mahal. 70 juta ya. Jangan. 73 udah paling murah. Lu tar cek aja dah. 71,5 dah. 73 udah murah. Iya, 71,5, Om. Udah gini, 72 dah. Hah? 72. Gopay lagi lah. Begini apa adanya. Buat bensin gopay lagi. Bajongan ya. Iya, bajongan. Harganya bajongan. 71,500. Nah, harganya bajongan apa adanya udah. Jangan ini minta oli lagi. Kilometernya baru jalan 60 ribuan. 80 ribuan. 80 ribuan, teman-teman. Jadi terbilang masih rendah harganya. Nah, yang mau minta foto-foto tuh nanti ke minta ke Mbak Sinta ya, ada. Mbak Sinta ya, teman-teman. Foto apa? Nanti kasih nomor Mbak Sinta aja di atas. Ya, minta foto apa? Foto-foto mobil semua, foto lengkap. Mobil. Enggak usah ke Pak Riki, enggak usah ke Om Iko. Entar enggak akan dikirim. Iya. Mintanya ke Mbak Sinta dikirim. Kalau Akep minta foto Mbak Sinta gimana? Boleh. Boleh, katanya. Oh. Iya, dia mau minta tuh katanya. Si Akep mah terdalam, Bro. Hah? Terdalam. Iya. Terdampar. Suram. Nih, Om, kemana lagi kita? Bawa. Sini. Oh, iya boleh situ. Nah, mobil buat mudik nih. Kali ya. Mudik. Kali ya. Tahun berapa? Ini kalau titipan orang enggak usah kita kontenin ya. Ya? Enggak usah. Ya cepet aja kalau titipan orang. Kalau ini punya gua. Iya. Maksudnya kalau yang punya orang itu biar enggak panas ya. Iya udah. Gitu. Biar harganya yang bajong dulu aja dah gitu. Yang bajongan aja. Yang bajongan dulu nih, kali ya nih. Nih kali ya tahun 2018, Bro. 18. Matic. G ya. G Matic 18. Oke, pajak. Pajak kalau gua hidup kita bajongan dulu ya. Aja dah. Dua kali. Hah? Pajak dua kali. Dua kali G Matic. Kalau pajak hidup tuh pasaran ada yang jual cepet 20-an. Ini di bawah cepet bisa enggak? 120 potong pajak 10 110.
Lu mintanya dia bawa cepet. Tune up ganti oli itu jadi biaya. Ya udah bajongan dulu ya. Bajongan dulu bajongan aja. Dulu 105 dah. 98 dah. Bajongan yuk. Udah lu bayar. Kan ya. jadi enak cepet kalau ya, punya gua. Ya. Iya, kalau punya gua cepet jadi. Gitu teman-teman 98 tuh teman-teman. Bener enggak tuh? Bener kan? 2018, Bro. 2018. Gematik. Pajak cuma 2 kali. Iya. Oke, 98 bajongan teman-teman. Ya. Sip, dibajongin teman-teman. Ya, ini RS 2015. Nah, RS 2015. Pajak hidup. Pajak hidup yang ini. Ya. Oke, kondisi aman. Aman mobil mah. Pajak Februari 2025 betul. Panjang. Body masih tinggal di salon. Pasaran Pego nih. Boleh. Interior ori. Ya. Pasaran Pego. Ya. Tapi kalau dibajong di bawah 14. Berapa? 32 yuk. 132. Ya. Menang banyak ente. Iya, biar kebagian. Biar ada cuan. Jangan cuannya ya. Banyak kebanyakan. Ya. Kita yuk. Tipis-tipis aja. Berapa? 37 dah di bawah 40 enggak apa-apa. RS lo ya, RS. Penonton ya, bukan E lo. Ya. 34 lo. 37. 34 ya. 35 dah. 34 1000 lagi ya. 34 masih kebagian ya. Sih. Aduh, udah. Yaudah, udah. Tipis aja dah. Kayaknya kebagiannya gedean penonton nih. Ya. Om Riki mah udah kayak mediator di sini. Udah, gue kayak showroom komisi. Showroom komisi aja dah sini. Sepet 34, dapat RS pajak hidup panjang. 2015. 2015 teman-teman. Pajak ke bulan 2 2025. Ah, aduh ampun aing. Kebagian pisan itu mah tuh, kebagian pisan. Lanjut. Sigra. Sigra coba oh. Itu kan kali aja nih Sigranya. Lebih murah Sigra. Manual ya. Manual tahun 2000. Pajaknya 2 kali juga sama. 2000 berapa ini? 18 juga sama. 2018. Oke, pajak 2 kali. Ya. Siap teman-teman. Kalau Sigra manual pajak 2 kali, kepala 8 ini. Berapa? 81 dah. Jangan Onoji 98. Ikan itu metik. Kalia lagi. 93 dah. Sigra. Enggak di bawah 90. Berapa? 84 dah. Udah gini. Yuk. Om Andre 84. Iya enggak? Ya. Karena gua lagi giveaway gitu, Bro. Ini bukan pasaran lagi ya. Gua kasih 79 dah. Hah, serius? Iya, ini giveaway kan. 79. Iya, gua ikhlas. Iya, bener ya. Buat ya. Buat mudik nih ya. Jadi istilahnya di video Om Andre ada game-game dikit ya. Oke, teman-teman. Ada jam-jam. Ada jam, teman-teman. Ada harta karunnya gitu. Nanti ada lagi kali ya. Ada harta karunnya gitu. Ada lagi kali ya. Oke, ini 79. Bawa pulang. Bawa pulang apa adanya. Kalau ganti oli di sini bayar berapa, Om? Ganti oli semua tune up 2000-an. Sama kalau emang perlu ganti-ganti busi segala macam 2000-an aja. Nanti diobrolin aja ya teman-teman ya. Ya. Ini harga mobilnya dibajongin giveaway 79 juta ya. Ya udah. Sigra 2018 loh. Ya iya makanya 2018 ini tipe. Dari kemarin 83 83 udah malu. Masalahnya bukan tipe D, ini yang saya 1 2. Ditulis 79 enggak apa-apa deh. Kasih aja sih. 79 nih Mbak Sinta nih. Buat netizen Om Andre. Oke, mantap teman-teman. Siapa tahu ada yang mau lebaran belum beli mobil. Dapat mobil 3 baris penonton. Innova 2009. 2009. Pajak hidup. Pajaknya hidup. G tentunya sudah Euro. Oke. Transmisinya Matic. Transmisinya Matic. Platnya Priangan Tasik. Oke, mau pulang kampung. Siap, ini siapa Andre. Tahu ada pembeli orang Tasik. Ini kalau pasaran cepet. Velaknya udah monoblok tuh. Iya. Wede, velaknya cari ganteng. Pajak itu cepet dapat nggak sih? Nggak dapat. Kalau cepet tuh 2005 pasarannya. 2005 bener. Kita jual 2009 itu harusnya 125 layaknya. Enggak, ini di bawah 12 lah. Iya, kita jual di 12.5 masih bisa lah ya. Kira-kira berapa? Cepet 7 sih gua pengennya Om. Cepet 7. Di bawah cepet 10. Pembeliannya lebih Bro. Iya. Paling di bawah cepet 20 gua ACC. Berapa? Lu kan tadi bilang di bawah cepet 20 enak. Iya. 113 dah. Jangan. Cepet 9 dah, gua berani dah. Lu berani? Iya, cepet 9. Ya udah, kalau lu berani apalagi netizen lu kan. Oke. Okay. 109, gua jual dah udah. Jual ya, cepet 9 ini 2009. Ya. Pajaknya hidup bulan Agustus. Lagi-lagi gua bukan ngancurin pasar, gua enggak mau dibully. Iya, itu teman-teman. Beda ya. Ini giveaway ini. Giveaway teman-teman udah. Jadi gue bukan ngancurin pasar. Betul teman-teman. Ya, di bawah cepet 10 guys. Dapat Innova gokil. Gue kasih giveaway aja. 2009 pajaknya hidup teman-teman. Karena sekarang lagi zaman pembulian loh Bro. Iya. Wow, mahal. Set orang gue jual. Mahal kayak gitu. Gue jual 2009. 109 bilang mahal ya? Iya, nyari barangnya di mana kayak gitu tuh. Kadang-kadang gue bingung. Dasar. Nih kalau yang hijau nih. Sama kayak teman gue tuh sih, itu juga udah curhat mulu tuh. Itu tuh di bawah komen mahal mulu tuh kayak gitu tuh. Iya, kan? Iya, makanya gue kasihan juga. Iya, curhat juga ya. Curhat juga kan, janganlah. Pusing dibilangin mahal. Udah harga mah terserah, harga terserah garasi mau jual berapa gitu. Intinya teman-teman kalau mahal murah relatif ya. Kalau misalkan dirasa cocok beli, enggak ya enggak usah gitu. Iya, enggak usah ngomongin komen-komen begitu kan kasihan orang yang mau dagang ya. Yang hijau nih, yang hijau nih. Ini yang hijau, ya. 2005. Nah, 2005. Tadi gue bilang tuh kan kalau mau yang cepean gue kasih tuh ada 2005 gue. Manual? 2006 ini ya, Sin? Ah, Sin? 2000 mana? Sinta, 2006 ini ya? Yang biru ya?
2005. Manual metik. 5 apa 6 sih ya? Udah 5, antara 5-6 dah harganya ya. Gue samain. Manual ya. Gue kasih harga 2005 deh nih. Nah coba hadiah giveaway ini. Gue kasih harga 2005. Pajak hidup gak? Pajak hidup bulan 9. Nah di bawah cepet dong. Iya udah gak apa-apa. 2005 pajak hidup manual 88. 88? Iya. Jangan kalau 88. Yuk. Terlalu Afgan. Terlalu Roma ini. Yuk 88. 92 dah. Ada dikit. 89 dah. 89 udah enggak apa-apa lah. Jual aja. Oke. Udah mau lebaran tuh. Nih, harga kalau dapat 2006 dapat harga 2005 nih, teman-teman. Iya, udah. Makanya gue bingung 2005 apa 2006 nih tahunnya. Udah ambil 2005 aja dah. Nah, ini dah Grand Max nih. Grand Max ACPS 2008. Oke. Okay. Pajaknya hidup bulan 12. Hmm. Berarti saya 15 ya. Ini udah enggak ada minus lagi nih ya, saya 15. Iya. Cakep mobil. Mobilnya udah dicat semua pul. Interiornya juga udah rapi. Oke, okay. Mesin enggak ada masalah ya, Om. Enggak ada masalah. Pajak mesin hidup juga ya. Hidup. Pajak hidup juga. Berapa, Om? Kalau kayak gini? Gue jual di harga 77. 77? Heeh. Yang 15 ya ACPS. Iya, ACPS. Tipe tinggi ya, teman-teman. Tipe tinggi. Berapa ya? Di bawah 70 bisa enggak? Aduh. Janganlah, Bro. Di atas 7 dikit dah. 68 dah. Ya udahlah. Ya, 68 ya. Harusnya di atas 7 nih ngejualnya. Iya, soalnya ini tipe yang paling tinggi. Iya, tipe ACPS. ACPS, CC-nya 15. Udah enggak apa-apa. Pajak hidup ya. Nanti jangan mandre. Oke, 68 juta bawa pulang, teman-teman. Ya udah, giveaway. Depan, Om. Barang. Halal. Halo. Ambil. Oh, ini halal. Kia Pisto. Ini Pisto Jeep Drive. Yo, pajak bulan 3. Oke. Okay. Bulan kemarin. Iya, satu kali bayar doang ya. Platnya H. Semarang, teman-teman. Yui. Pajak 1000-an lah ya. Mobil siap jalan, mau dibawa Semarang lagi. Bawa Semarang siap, teman-teman. Cek aja kalau nggak percaya. AC dingin. Dingin. AC-nya aja yang penting nih. Si Andre. Oke. Okay. Panas, Om. Jual berapa, Om? Gua jual di harga 42 dah. 32 lah, meluncur Semarang yuk. Wah, 32 yuk. 32 belum. Ya. Harganya belum. Yuk. 47 gua pernah jual, Bro. Iya, ya kepala 3 lah. Udah 38 dah. 35 dah. Yuk. 35 ya udahlah. Jual ya. 35 ya. 35 berangkat Semarang. Wah, Karfik pegangannya tuh. Iya. Tenang aja. Sana bukan mobil gubet. Di bawah mah udah habis kan? Bukan mobil gubet. Iya. Di bawah masih ada tuh, Bro. Hah? Ada sih blend pen ya. Sini dulu aja dah. Udah dikit dah. Di sini gua murah-murah lah lu. Iya, bajong-bajongnya tuh nanti di depan sana tuh banyak tuh. Ini titipan orang nih, dia minta 75, Bro. Cuma ya, mobil grass banget ini. 2004. Itu warna asli kayak gitu. EDCI, iya. Hijau Tosca. Iya, warnanya cakep kayak gitu, teman-teman. Bukan warna asli, Bro. Oh, di cuman ya? Cakep ya. Ini R3 aja di, Bro. Nah. Itu 2000 berapa ya? 2021, Bro. GX ya? GX. GX 2021 matic. Manual. Oh, manual. Oke. Okay. Cakep nih warna putih 2021. Nih. 2021. KM di bawah cepe kali ya? KM di bawah cepe. Di bawah cepe ya? Jual berapa, Om? GX, Om. 19. GX manual 2021. 2021 ya. Makanya 22, 21 akhir nih. Cepet 70 kali. Jangan sampai 70. Biasa harga GL. Belinya lebih. Iya, berapa? Udah gua jual gini aja dah, di angka 18.5 dah. 78 yuk. Biar masuk. Berapa? Cepet 78 biar masuk. Cepet 78 kemarin ya. Tawaran udah ada 18, Bro. 18.1 dah. Biar yang kemarin semangat tuh. Udah gini aja mau lebaran kasih aja yang tadi nawar. Berapa? 18 udah. 18. Iya, udah cepet-cepetan. Nih. Iya. Kemarin nawar enggak gua kasih. Iya, sekarang kasih ya. Udah kasih ya. Karena kalau si Andre datang giveaway nih. Udah gua kasih. 180 GX ya, Om ya. GX loh. GX teman-teman udah kilas engine start warna putih. Bajongan ya. Cakep nih teman-teman. Bajongan ya. Ya, Om, ini nih. Altis lagi, Om. Altis nih 2000. Ini manual, Bro. Oh, tadi matic nih manual nih. Ini manual 2001 ya. 2 2002. 2002. Mm. G ya. G. G 18. Pajak. Pajak mana? Hidup. Pajak hidup. Mm-hmm. KTP okay. Juga nempel nih. Jual berapa, Om? 68 lah. 68? Mm-hmm. Jangan segitulah. Berapa? 57 kali. Buset, masa iya. Angka 5 Altis, Bro? Iya, 57 yuk. Altis angka 5? Iya, viral nih. Lu mau viral mulu. Iya, 57 giveaway nih. Gas ya, 57 ya. Ya udah lu gas dah. Gas ya, bener iya, ya. Iya, mobil cakep lu. Iya, 57 juta interior jualan rapi. 57 jualan Altis gua ya. Iya, seharga pios. Murah enggak? Murah enggak? Murah. Udahlah. Atau bisa diturunin lagi? Jual aja udah. Hey, enggak, ini juga peleknya juga ya kan. Udah enggak apa-apa. Iya, peleknya mahal. Bodi cakep nih, teman-teman. Bodi cakep, pelek mahal bukan pelek-pelek yang harga 1 juta nih, 2 juta nih, tuh. Ini nih R3 nih. Buat mudik nah, nih. Nah, itu kan 2021 ini 2017, Bro. Ya, cuman facelift pertama nih. Ini GX ya. GX. GX manual 2017. Teman-teman. Oke, pajaknya. Pajaknya bulan 6 hidup. Bulan Juni masih hidup sampai 2024 ini ya, teman-teman. Berapa, Om? GX juga nih. Hmm. Cepet 25. Cepet 25 ya? Hmm. Belum kebagian, Bro. Cepet 25 mah dikit nih. Hmm. 13.2 dah.
Udah 2017 lah. Bro, oke. Iya, manual cuma 25 yuk. V25 udah kayak yuk. Mobil 2014 ya. Model lama tuh. Yuk. Ini gue pikiran gue antara gue mau untung apa gue giveaway, bro. Giveaway aja, mau lebaran. Mau giveaway aja? Iya, cepet 25. Cepet 25 giveaway. Yuk, ya. Jual ya. Kasih aja, gak apa-apa. Cepet 25. Sin, kasih aja, Sin. Cepet 25. Dapat biar semua kebagian. R3 GX 2017 tuh. Dapat 2017, tipe GX ya. Oke, seharga 2014 nih, teman-teman. Cepet 25 ya. Iya. Gue jadi bingung. Ya udah. Jauh udah. Banget pasarannya, bro. Gak usah bingung. Gue 14 masih bisa jual tuh. Iya, udah. Gak usah bingung, jual udah. Aja. Nah. Brio aja dah. Karena giveaway udah kita kasih. Ya makanya konten giveaway ini. Brio model 2019. Baru juga. 2019. Ya ono sama tuh 2019 yang mau kuning. Mau dibikin urbanet kayak mau tadi. Mau dibikin urbanet kayak tadi boleh. Bayar berapa om? Hah? Bayar berapa dibikin urbanet kayak gitu? Itu dia kemarin beli sama gua terima di Pontianak 157. Nah, udah kayak gitu bentukannya? 157-an lah ya. 157-an ya oke. Okay. Kalau yang ini pajaknya? Hidup. Hidup. Pajak hidup. Oke okay. Harganya berapa yang ini? Ini kita jual di harga bahannya dulu apa adanya begini bajongan ya. 14.2. Tuh, 32 32 lah. Berapa? Cepet 32 lah. Cepet 32 masih iya. Enggak mungkin. Yuk. Cepet 32 ya. 37 dah. Ini gua kasih bahannya. Udah cepet 33 ya. 35. Cepet 33 bawa pulang ya, Om ya. Cepet 33 ya. Brio 2019. 2019. Enggak mungkin lah, Bro. Udah jual lah. Hah? Cepet 33 jual ya. Bajongan. Bajongan. 135. 33 2000 lagi. Jangan, enggak kebagian. 1000 lagi dah, cepet 34 dah. Cepet 34 jadi enggak ya. Kebagian. Iya, jual mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan yang beli minta upgrade. Jadi siap. Gua kebagian dari upgrade. Teman-teman. Ya. Oke, kalau minta upgrade boleh ya. Siap, teman-teman. Nah. Oke. Belakang Mastu. Nah, Mastu. Ini Mastu yang sport 2012 titipan Om Rio di angka 98. Titipan pemirsa. Nah, ya. Di sini Om Riki punya match. March 2012. Ya. 2013 pajaknya 2025. Pajaknya baru panjang. Panjang. Ini tipe L. Matic. L Matic, teman-teman. 70 berapa? 88. 78 yuk. Jangan 78, Bro. Ya, L soalnya. 2000-nya kan tahunnya. Iya, tahun muda sih. 78 bisa, Al, yuk. 81 dah gue giveaway. Di bawah 80 om. 88 lu gue bisa jual. 79 nih. Yuk. 79. Pajak panjang ya. Ya udah gak apa-apa dah. Oke. 79 lu ambil. Mat pajak panjang 79 juta nih. Gue bisa jual 88 bro. Kenapa? Gue bisa jual 88. Iya soalnya ini Matic pajaknya hidup juga. Iya. Tahunnya muda nih. Nah ini titik cuman juga kan ya. Karena konten giveaway ya udah. Abisin semuanya. Kemarin terakhir ini yang nawar punya Om Rio 178 bro. Iya. Iya kan. Ini kan barang titipan nih. Doi minta berapa tuh? Om Riki, dia kan orang bank kebetulan. Kalau ada yang mau kredit boleh. Oke. Okay. Tanyain aja mau DP berapa terserah gitu tuh. Oh, ya udah, nanti mau kredit mau DP 10, 15, 20 boleh ya. Iya, yang penting nanti berurusan sama Om Rio langsung. Iya, nanti Om Rio yang urus lah kayak gitu. CRP gimana CRP itu? Jadi hitungannya nanti per sesuai dengan DP ya. Siap, siap, ada siap. Ada yang siap. DP-nya mau cepet, ntar sisanya gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, ini si RV tahun berapa, Om? Ini 2014, Bro. 2014, CC-nya ya? 20. Berapa? 20? Matic tapi ya? Matic. Oke, okay. Pajaknya? Pajak hidup, bulan pajak 6, Bro. Hidup. Bulan Juni? Kilometernya ini kalau nggak salah gue di 112. Sekitar 112.000 kilometernya. Harganya berapa, Om Riki? Bajongan apa adanya? Bajongan aja. Gue kasih di angka 16.5. 14. Di bawah 15 bisa enggak? Jangan. Iya. Enggak kebagian. Yang 24 sih ya, Om ya? 20. 20 ya, cuman pajaknya 2014 pajak hidup. Hidup ya. Sampai gocap maksimal lah. Sampai segitu. Pego jangan, Bro. Iya. Sekitar gini deh kalau emang mau itu pembelian 54, 58 lah. 50 enggak bisa emang. Jangan. Iya. 54 tuh, ada aneh. Ini aneh. Iya. 54. Yuk, coba 52, Om. Hah? Coba 52 yuk. 52 belum kebagian. 56 lah 2000. Hah? 56. 55 ya, bismillah ya. 1000. Enggak apa-apa. Siap. Gue boleh dapat 1000 enggak masalah. Oke, kita ke depan, Om. Ya, ada nih. Hyundai. Ini Hyundai i20, Bro. i20. Tahun berapa nih, Om? Ini tahunnya 2010. Manual. 2010 manual. Bagus mobil ya. Ganteng nih, teman-teman. Ganteng mobil. Pajak cakep. Hidup enggak? Manual, pajak hidup. Januari pajaknya 2025. Januari 2025. 2025 ya. Yeah. Oke, teman-teman. Jual buat berapa? Pulang kampung enak nih. Ya irit nih, tenaganya enak nih. 88. Saingan sama Jazz nih, 70-an. 88 enggak bisa. 75 yuk. 75 ya soalnya udah. Soalnya enggak ada sunroof. Iya, iya. Iya. Mandir nawarnya. Ya.
emang Afgan nih. Jual ya. Tapi kalau kita lagi giveaway kita kasih. Jual. Jual. 75. 75 udah enggak apa-apa buat lu tuh. Jual teman-teman, oke. Seharga Mazda 2 jadi itu. Dicatat Mas Sinta di 75 nih katanya nih. Dapat Hyundai ya. i20 ya. Ini EcoSport yang EcoBoost nih. Hah. EcoSport Fiesta yang EcoBoost yang turbo. Heeh. Kemarin udah dibeli sama orangnya nih. Heeh. Cuman dia tuker tambah lagi. Oke. Ya kan, kekecilan katanya. Iya, pengen yang gedean. Daripada terjadi perang dunia 5 di rumah. Iya, ibu negara. Rantang nasi, panci, apa segala macam lempar jadi ke teras ya enggak? Benar, benar. Akhirnya dituker lagi ke banana. Jadi sekarang dijual berapa ini? Kemarin sih deal sama dia tuh di angka 97, Bro. Kemarin 97 ya. Pajak tuh hidup enggak? Udah. Pajak hidup. Eh, ya? Enggak, pajak dua kali. Oh, pajak dua kali. Tahun 2015. Oke. Okay. Masih worth it lah itu. Hmm, harganya. Pasaran ada yang jual 13 juga sih mobilnya ini. Berapa nih jualnya nih? 97 dia bilang. Udah enggak apa-apa Mas Riki. Oh, nitipin ini. Oh, ah, ya? Jadi 97 sesuai dengan modal. Saya pengen kalau ini laku dia ngambilnya yang 3 baris. Oke, okay, teman-teman. Jadi minta di 97 dapat yang EcoBoost 1000cc ya. Ya. Siap teman-teman, pajaknya cuma di 2 kali aja. Cuma emang ada, Bro, Fiesta 3 baris? Hah? Ada ya? Enggak ada. Oh, enggak ada Fiesta ya? Sama chicken nugget kali ya. Oh, itu ada rasa atau tidak? Gue bawa payung dulu asinnya. Dia minta ya Fiesta 3 baris. Tuh. Tuh, apa tuh? Rasa atau tidak tuh? Ras. Ras. Tahun berapa tuh, Om? Ras TRD tahun 2014. 2014. 2012, sorry. Punya Om Riki tuh? Ya gue ini mah. Pajak hidup? Pajak hidup. Jual berapa, Om? Bulan 1, 2025. Hmm? Gue jual 1,25. Pajak dua kali hidup ya? Hidup bulan 1 2025. Cepet 10 lah. Berapa? Cepet 10. Jangan cepet 10 gila. Iya 2012. Lah gimana iya. Sih pajak hidup? Cepet 12. Warna putih. Iya cepet 10 yuk. 18 dah 118. Cepet 15 lah jual ya. Cepet 15. Cepet 15 diobralin ya. Oke kita ke depan ya. Kita ke depan. Om Riki mau jalan keluar nih kayaknya. Mm-hmm. Abis dari sini. Nah iya. Ya bener ya. Yo kita sambil lihat-lihat. Pios nih udah. Mana lagi Om? Ekstril nih. Ini Ekstril dagangan. Ini Ekstril baru datang nih. Iya. Baru datang. Tahun berapa ini? Ini tahun 2015. Yang 25 ya. 25. 25 pajaknya? Pajaknya bulan 2 2025. Bulan 2 2025 teman-teman. Berapa? 150. Janganlah, Bro. 150 katanya. Berapa? Ini Bang Afgan. Berapa? Berapa Padli? Berapa? 175, Bro. Tuh, gua kasih murah. 65 yuk. Wah, gua beli dong malu dulu. 120, 200 lu. Cepet 80 dulu. Ini cepet 65 yuk. Cepet 80 dulu beli apa Eko ya? Iya. Kalau dia kita. Ini cepet 65 yuk. Cepet 70 dah. Hah? Cepet 70. 2000 lagi dah. Cepet 68 ya. Cepet 68. Iya, cepet 68. Yaudah, kasih aja ya. Kasih ya. Kasih. Dapat yang CC 25 teman-teman. Oke. Siti nih, Siti. Siti merah Vitek IDSI. IDSI, 2004. 2004. Pajaknya 4 juta. Pajak total 4 juta. Ya. Oke. Okay. Berapa nih jualnya nih? Ya, ini titik. Wah. Hah? 2010 tipe S. Avanza tipe S 2010. Sabar, Kak. Mobil cakep. 70 juta. Kayak gedung-gedung udah parkirnya. Ah. Apa kacau? Buset, datang lagi. Bang Edo mobil nih. Avanza tipe S katanya. Ini yang City dulu nih. Ya. Sabarahan nih. Ini Siti tahun 2004, Teman Andre. Pajak 4 juta. Pajak 4 juta, oke. 58 lah. 50 yuk, gocap lu. Murah. Gocap yuk. Jangan lu, mah. Ya, udah gocap. Kemurahan. Iya, gocap yuk. 58. Iya, gocap aja. Udah, gak usah lama-lama ya. Ngomong Riki. 55 udah bayar. Yaudah, 53 dah datang. Yaudah, 53 dapet Siti tuh. Ya. Oke, ini ada Hilux nih. Hilux. Double cabin nih. Ya, nih kalau yang mau mudiknya ke gunung. Main lumpur. Iya, ke lumpur nih. Mudiknya main lumpur enggak apa-apa. Pakai double cabin Hilux tahun berapa nih? Pajak op apa adanya. Ya kan? Nanti hitung aja nih. Nih plat nomornya ya. Oke. Okay. Soalnya nih orang belum laporan sama gue yang nganterin. Siap, jual berapa, Om? Nih harganya aja dah. Ya. Gue jual di angka 170. Tahunnya 2013 apa? 2015. Awas deh, mobil deh, ada truk deh. Berapa? Apa adanya 170. Cepet 60 yuk. 2015. Iya 2015 cepet 60 jual ya. Belum, belum modalnya tapi. Udah dapet Hilux. Jual lah. 168 lah. 65 dah, jual ya. 65 ada, tipis 65. Dah. Jual ya, yang penting kebagian dah. Ini truk bukan dagangan juga ya. Ini truk mau masuk ke ngambil tahu, Bro. Ngambil tahu. Kita lanjut lagi, Om. Oke. Nih. Kita lanjut nih. Epalia nih. Ada Epalia tahun berapa, Om? Pajak hidup. Ya. 2013. 2013 tipe tipe ST. SP. ST. Hah? SP kali. Yeah. SP ya, teman-teman. Manual. Pajaknya gimana?
Pajak hidup. Pajak hidup. Jual berapa? Mobil mulus tuh. Mesin juga oke. Oke. Okay. KTP-nya ada. Siap. Yang punya ibu-ibu. Iya. 78 dah. Tuh. 70 lah. Gila lu. Iya, dapat SP. Yuk. 2013 tahunnya. 70 ya. Gokil. Yuk. Janganlah 70. Obral yuk. Jangan. Yuk. Udah gini aja. Nah. Gua obral 75. 72 jual. 73. Udah 72 1000 lagi masa enggak kasih. Astagfirullahaladzim. 72 udah jual. Om Riki punya Innova nih. Tipe P. Ya. 2005. 2005. Pajak bulan 3. Oke. 2025. Pajaknya super panjang. Panjang. Ini transmisinya. Punya V ya. Ya. Transmisinya Matic. Matic, pajak panjang. Harganya 90. 110. Di bawah cepe. V, Bro. Iya, di bawah cepe. Jangan, 2005. Bro. Jangan, Bro. 95. Berapa dikasihnya? Berapa? 95 ya. Cepe aja ya. Ya, cepe. 95 boleh kali. Dia mau nyayur Jiko ya, nih. Mau nyayur juga. Ini namanya Jiko nih. Biar beli baju lebaran nih. 95 kali yuk. Nama Ardan, panggilan Jiko. Yuk. 95 jangan. Berapa? 98 dah. Udah 3000 lagi 95. Udah di bawah cepe gue pecahin telur lu. Udah 96,5 dah. 97 lah udah. Aduh gila. Mana nih itu Avanza gimana tuh? Avanza mana tadi Mang Edo-nya tuh? Mau jual berapa itu Avanza? 98. Wah, gila. Manual. 98 gila. 88 kali, Pak? Iya, tuh. Iya, tawar nomornya, tawar nomornya. Tawar. Iya, 88, Pak. Jual ya. Jual ya, Pak. 88 ya buat edition ya. Jangan atuh. Ya mau laku lagi. 95 deh udah habis ya. Yang 5 katanya. 95. 2010. Ya kalau ada yang nyari boleh lah. Siap. Ya, ya. Tawarlah 90. Biar nyayur Mang Edoy bukan punya gua, Bro, punya dia. Ya. Tapi kalau netizen nih kasih Mang Edoy nih biar dia dapat THR. Siap, teman-teman. Tuh, Avanza. Oh, mobil. Cakep ya. AC dingin ya. AC dingin. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup ya tuh. 99%. Tuh, sementara angka 95 negoin ya. Langsung ya. Ya. Oke. Oh, Pak, bentar, Pak. Bentar dulu. Ntar selesai. Agia nih. Ya, Agia TRD 2016 Matic. Oke. Okay. Transmisinya. Transmisinya Matic. 110. 110. Matic-nya aja deh berapa, Om? 110 dah. Hah? Jangan, di bawah cepe ini. TRD Matic, Bro. 2016. 16, 98 lah. Ah, udahlah. Udah jual 98. Kadang-kadang HRP nih, 2015. Ah. HRP 2015, Bro. Oke. Okay. Pajak hidup. Pajak hidup. Tapi mepet. Matic pajak hidup 2018. 15. 2015. Cepe 80. Tuh kan, lu mah secangkem-cangkemnya aja. Cepe 80, benar. Ya udah. Udah cepe 80, teman-teman. Okay. Nih, pajak panjang Brio 2016. Matic manual. Manual. Manual 2016. Oke. Okay. Pajak hidup. Iya. Baru dipanjangin. Cepet 8. Ya udahlah. Benar. Aduh, ampun aja. Cepet 8. Ini gimana sih kok gue yang nentuin? Dah. Nih Baleno. Ya. 2019. Oke. Okay. Gimana sih konsepnya? Malah lu yang nentuin aja. Video lu pengen buru-buru. Ya udah. Tadi lu mau jalan nih Baleno nih. Tahun berapa nih? Suwe. Ya. Nih Baleno tahun 2019. Ya. Oke. Okay. Matic. 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 Pajak hidup. Pajak hidup. Oke. Okay. Jual berapa, Om? 17,5. 16 lah. 16? Ya. Tukar. Jual ya, Matic ya. Secangkem-cangkem aja kalau ngomong. Ya. Jual. Ya udahlah. Udah dikasih cepet 60, teman-teman. Aduh, baliknya. Aduh, lu Baleno ini. Iya, Baleno Matic kan? Di Matic. Pajak hidup kan? Bukan, kacau itu. Ya, nih, Yaris. Nih, 2012. Yaris nih. Sama Rahan nih, berapa nih? Ini Yaris 2012, Bro. Oke. Okay. Ini tipenya J. Ini tipenya J, Matic. Gua jual di harga 105. Pajak hidup. Pajak hidup. 95. Jual 2012. 98. Nah, 95 dah obralin. Cangkemnya nih, gua lama-lama gua kunci pakai gembok. Cangkemnya nih. Yaris lagi nih yang hitam nih. 2011. 2011. Tipe E. Matic. Matic. 2011 E Matic. 110. Pajak. Pajak hidup, bulan pajak 9 hidup. Panjang. Cepet nih, murah nih. Ya udah. Udah, bener ya? Iya, udah jual. Oke, X-Trail 2012. Iya. 125. XT pajak hidup. Ya. Pajak hidup, enggak. Ini cepet. 2012. Iya, cepet. Cepet mah 2010, Bro. Di bawah cepet 10 ini. Jangan lah. Iya. Cepet 25 udah. Enggak, cepet 5 dah. Yuk. Ini mintanya berapa, Pak Iing itu? Iya. Pak Iing mintanya berapa? Oh, 105, Mas Inta. 118 dia mintanya. Hah? Udah. Udah 18. Datang ke unit lah. Jangan. Titipan Pak Iing itu. CRP. Nih, CRP punya gua.
2014. Oke, okay. CC yang 24. 24. Oke, okay. Harga berapa ini? 158 lah. 158 nego ya. Dikit dah. Oke, okay. 140 murah. Apart. 711. 69 kah kemarin? 69 ya udah. Iya. Ini tahun 2017 di ATPM. Pajero. Nah, ini nih. Lu udah yang nebak harganya dah. Kan 2014. Ini V6 bensin. Iya. 2014. Iya. Bensin. Bensin. Jarang nih pajak hidup. Jarang. Pajak hidup. Hidup. Orang pakai bensin bisa pakai Pajero. Iya. Iya. Di bawah 200 ya. Jangan. Berapa? Bawah 200. Harus di atas 200. 2014. 200 pas yuk. 200 pas ya udah. Ambil aja. Oke. Buat Om Andre, enggak apa-apa. Hidup 200. Eh, lu yang bener 2014 nih, Bro. Iya, udah 200 lah, udah tutup lah. Ini yang ada sunroofnya. Iya, gua mau ngabuburit dulu, mau nyari tajil. Aduh, nih. Aduh, ini nih lu gua kasih nian deh nih atuh nih. Apaan, nih, bertiga, lagi, bertiga nih. Ah. Nih. Apaan enter tuh? Si itu kasih suruh kesini ya. Siapa? Si Piki sama Jiwan. Oh iya, belum kesini mereka. Belum nih, dari garasi banana nih. Widih. Nah, dapat parcel nih. Akhirnya udah dapat satu itu selamat satu. Wah, dapat tiga nih kita nih teman-teman. Masing-masing dapat satu. Oke deh, thank you banget Om Riki. Selamat ngabuburit buat teman-teman semua. Ya, juga. Thank you banget. Nanti kita doain dia ya, biar dia makin sukses. Amin. Terus amin. Kita doain dia biar dia segera untuk naik ke pelaminan. Amin. Om, sampai ketemu habis lebaran ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Yuk, assalamualaikum teman-teman.